Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Fathul Nada wa Balil Soda, aqsamu al-ma'rifah atau al-mu'arifah, pembagian al, na barakallahu fikum, yang membuat ma'rifah itu al apa saja. Wa tanqasimu al-mu'arifah, dan al yang membuat ma'rifah itu terbagi ila salati aqsam, terbagi menjadi tiga macam. Wa dhalika annaha imma li ta'rifil ahdi, yang demikian itu bisa jadi al tersebut fungsinya adalah di ta'rifil ahdi, na barakallahu fikum, yaitu al-ma'rifah yang untuk ahdiyah, maksudnya ahdiyah itu semata-mata ada ikatan atau perjanjian. Mahum salah ya, sudah kita lewati, ada ahdi dhihni, ahdi huduri, ahdi zikri. Naam. Au li ta'rifil jinsi, atau fungsinya adalah li ta'rifil jinsi, menunjukkan jenis, al-jinsiyah namanya. Au li istighraq, atau dikenal dengan al-istighraqiyah, yang seringnya al-istighraqiyah ini cocok kalau diganti dengan apa? Kul. Wa khuliqa, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Mahum? Naam. Fa amma alladhi li ta'rifil ahdi fatanqasimu qismain. Di sini beliau menyebutkan dua saja. Wa illa di dalam mutamimah atau yang sebelumnya atau di kitab-kitab yang lain tiga. Adapun yang fungsinya li ta'rifil ahdi fatanqasimu qismain, maka terbagi menjadi dua. Li anal ahda, dikarenakan yang namanya ahda, perjanjian atau ikatan itu imma dzikri, imma ikatan yang ada penyebutan terlebih dahulu sebelumnya, wa imma dzihni, ima ikatan atau seakan-akan perjanjian yang ada di benak manusia. Paham maksudnya? Ada dua ini ya, kalau menurut beliau ya, ada dua. Fal awwal nahwu qaulika ishtaraitu farasan tsumma bi'tu al farasa. Aku membeli kuda, kemudian aku menjual kuda tersebut. Kuda yang mana yang dijual ini? Kuda yang pertama. Al itu apa? Dikenal dengan al ahdiyah. Ahdi apa? Ahdi dzikri. Nah, karena subiqa bi dzikrin, didahului oleh penyebutan terlebih dahulu. Ai bi'tul faras al-madhkur, maksudnya aku menjual kuda yang disebutkan. Walau qulta summa bi'tu farasan, tapi kalau seandainya kamu mengatakan kemudian aku menjual kuda, ini bisa jadi kuda yang lain gitu loh. Tapi kalau ada alnya summa bi'tu farasan, ai summa bi'tul farasa, pastikan itu kuda yang pertama. Mahum insyaallah ya. Sebagaimana ayat yang nanti kita akan baca, lakana farasan ghairal awal, niscaya kalau antum lafadznya dengan lafadz nakirah, summa bi'tu farasan, niscaya itu bukan kuda yang pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman, Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'anha kawkabun durri. Di sini syahidnya mana? Az-zujajah yang kedua itu. Az-zujajah di situ alnya apa? Al-ahdi zikri, karena ada yang sebelumnya. Contoh yang lain apa kemarin dalam ayat kemarin itu? Fa'asa fir'aunur rasulah itu ya. Kama arsalna ila fir'aunur rasulah, fa'asa fir'aunur rasulah. Ya kan, ar-rasulah di situ adalah rasul yang pertama, yaitu Musa alaihissalam maksudnya. Paham salah ya? Wasan yang kedua, kaqaulika ja'al qadi. Yang kedua ahdi dhihni, seperti ucapanmu telah datang qadi. Idza kana bainaka wa baina mukhatabik ahdun fi qadin khas, ya enggak? Apabila antara kamu dan antara mukhatab, orang yang kamu ajak bicara, itu ada ikatan, ada perjanjian tentang qadi yang khusus. Paham belum? Jadi antara antum dengan orang yang diajak bicara itu sudah ada ikatan, sudah ada, nah barakallahu fikum, seakan-akan perjanjian pada seorang qadhi yang khusus. Paham belum? Seorang syekh yang khusus itu loh. Jadi kalau ana ngomong misalkan sama antum, nah barakallahu fikum, posisinya di markis ini yang mudirnya misalkan Syekh Abu Bilal misalkan. Ana bilang ja'a syekh. Ya fajri ja'a syekh. Antum enggak akan nanya syekhnya apa? Karena kita sudah tahu sepakat bahwasanya yang nah barakallahu fikum, yang misalkan mengasuh ma'had ini misalkan Syekh Abu Bilal misalkan. Paham, itu namanya ahdi dhihni. Paham belum? Ayo na'am. Dan ini sering kita jumpai kalau misalkan antum di damat atau di ma'had atau di mana, mau ke mana? Ila aina tadhhab ya akhi ila al-ma'had. Sedang sekali mereka nyebutkan ila aina tadhhab ila ma'had dari hadis damat. Enggak perlu ngomong kayak gitu. Ila aina ila markiz. Al-markiz maksudnya itu gitu loh. Paham ya? Al-ma'had maksudnya ya ma'had yang sudah disepakati tadi itu. Mahum insyaallah. Kecuali kalau antum ngomong orang lain, ngomong ke orang lain yang enggak paham, dia akan nanya. Wa amma allati li ta'rifil jinsi ka qaulika, adapun yang fungsinya ta'rifil jins, jinsiyah, seperti ucapanmu ar-rajulu afdalu minal mar'ah.
lelaki itu lebih afdal daripada perempuan. Ini jenisnya ya, jenis laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan, tapi enggak semua laki-laki. Paham ya? Enggak semua laki-laki. Idza lam turid, apabila engkau tidak menginginkan bihi dengannya, rajulan bi ainih, lelaki tertentu, wa lam ra'atan bi ainiha, tidak pula menginginkan perempuan tertentu. Wa inna ma aratta an hadzal jinsa, akan tapi hanya saja kamu inginkan jenis ini, min haitsuhu, ditinjau dari jenis itu sendiri, afdalu min hadzal jinsi min haitsuhu, lebih afdal dibanding apa? Nah, ditinjau dari jenis ini, nah barakallahu fikum, ditinjau dari dia sendiri. Maksudnya apa? Jenis laki-laki itu lebih afdal daripada jenis perempuan tanpa memandang yang lainnya gitu loh. Karena ternyata ada juga perempuan lebih afdal, kalau perempuan salihah laki-lakinya fajir misalkan. Mahum salah. Nah. Wa la yasihu an yurada bi hadza anna kulla wahidin minar rijal. Dan tidak dibenarkan yang diinginkan dengan ucapan ini bahwasanya masing-masing setiap laki-laki itu mesti afdal, afdal min kulli wahidatin nisa, mesti afdal daripada per individu perempuan, bukan itu. Li'an al-waqi'a bi khilafi, karena kenyataannya, realitanya, kenyataannya nah barakallahu fikum berseberangan atau tidak demikian. Wa kadzalika qauluka, seperti itu pula ucapanmu, ahlakan nasa ad-dinaru wa dirhamu. Manusia telah binasa. Telah membinasakan manusia dinar dirham. Tapi apakah semua dinar, semua dirham atau jenisnya ada? Jenisnya ada. Jenis dirham, dirham, dinar itulah yang apa membuat orang itu binasa. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati apa? Al-mal, itu al-jinsiyah. Wa qawlu ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air, air tersebut segala sesuatu itu hidup. Ini airnya enggak sembarang air. Air di sini disebutkan adalah air mani. Wa al-hadhihi ya allati yu'abbar anha bil jinsiyah. Paham ya? Jadi al li ta'rifil jins ini yang dikenal dengan al-jinsiyah. Yu'abbar itu diungkapkan. Wa yu'abbar anha, dan juga diungkapkan tentangnya aidan bil latin li bayanil mahiyah. Al yang fungsinya untuk menjelaskan apa? Mahiyah, mahiyah itu hakikah. Atau enggak usah bingung apa itu mahiyah, mahiyah itu hakikah. Paham ya? Al yang fungsinya li bayanil hakikah, untuk menjelaskan hakikatnya. Wa bil latin li bayanil hakikah, sama. Ya enggak jelaskan ini ya. Al yang fungsinya apa? Al jinsiyah itu an al li bayanil hakikah. Al yang fungsinya untuk menjelaskan hakikatnya. Mohon salah ya. Na barakallahu fikum. Wa amma allati istighraq, adapun al yang fungsi istighraq, al istighraqiyah, fa ala qismain li anal istighraq, maka terbagi menjadi dua ya. Kenapa li anal istighraq? Dikarenakan istighraq itu mencakup meliputi segala semuanya, imma an yakuna bi i'tibari haqiqatil afrad, ya enggak? Yang namanya istighraq itu imma terjadi ditinjau dari sisi apa? Hakikat per individu. Hakikat per individu, au bi i'tibari sifatil afrad, atau ditinjau dari apa? Sifat per individu. Bedakan individu dengan sifatnya ya. Amlum, individu dengan sifatnya, kalau sifatnya lebih khusus lagi. Amlum. Nah, jadi mencakup seluruh individu, mencakup seluruh sifat-sifat per individu. Kita lihat, fal awal nahmu wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ay kullu wahidin min jinsil insan dha'ifun, ya enggak? Masing-masing setiap jenis manusia itu lemah. Wasanika qaulika antar rajulu. Kamu itu benar-benar laki-laki. Paham ya? Apakah yang lainnya bukan laki-laki? Ya, apakah yang lainnya bukan laki-laki? Laki-laki, cuman maksudnya apa kalau dikatakan antar rajulu ilman atau antar rajulu ai al-jami'u li sifatir rijal al-mahmudah. Kamu itu benar-benar laki-laki yang terkumpul padamu sifat-sifat apa? Sifat laki-laki yang mulia, yang terpuji. Apa maksudnya? Ayo na'am, seperti itu. Wadhabitul awal, wadhabitul ula, dhabit yang pertama biar antum tambah paham. Apa sih untuk bedakannya istighraqi al-afrad dengan istighraqi awsafil afrad? Istighraqi awsafil afrad an yasiha hulul kullin mahallaha ala jihatil haqiqah, ya enggak? Dibenarkannya apa? Lafaz kul itu menempati tempatnya secara hakikatnya. Paham ya? Ditinjau dari hakikatnya itu, kalau seandainya alnya dibuang diganti kul itu cocok itu loh, paham ya? Ya enggak? Wal asr innal insana inna kulla insanin. Cocok atau enggak? Cocok. Fa innahu law qila wa khuliqa kullu insani dha'ifa la sahha dhalik ala jihatil haqiqah. Dikarenakan kalau seandainya diucapkan wa khuliqa kullu insanin, dan setiap manusia diciptakan dalam keadaan lemah, la sahha, niscaya benar itu sudah. Ditinjau dari sisi hakikatnya. Wa dhabitu tsaniyah, yang kedua, an yasiha ulul kullin mahallaha ala jihatil majaz. Yang kedua hanya majaz. Meminjam kata. Paham belum ya? Nah barakallahu fikum, yaitu dibenarkannya kullu itu menempati tempatnya, tapi bukan secara hakikatnya, tapi secara apa? Majaz.
majaz itu semacam meminjam kata gitu aja. Fa innahu law qil anta kullu rajulin. Dikarenakan kalau seandainya antum ucapkan kamu itu adalah setiap laki-laki kamu. Benar atau enggak? Setiap laki-laki adalah kamu, benar atau enggak? Kalau diucapkan setiap laki-laki adalah kamu, benar atau enggak? Kalau secara hakikat enggak benar. La sahha dzalika 'ala jihatil mubalaghah. Ini benar tapi bukan secara hakikat mubalaghah. Berlebih-lebihan dalam menyanjung gitu loh. Kamu itu benar-benar laki-laki. Ya semua setiap laki-laki itu kamu itu gitu loh. Karena terkumpul pada padamu apa sifat-sifat yang enggak dimiliki oleh laki-laki yang lain itu maksudnya. Kama qala alaihi salatu wassalam kullu sayyidi fi jawfil fara. Naam. Apa maksudnya nih? Setiap hewan buruan fi jawfil fara maksudnya apa? Disebutkan bahwa itu enggak. Maknanya apa maknanya situ? Nah, barakallahu fiikum. Apa? Yang dimaksud himanul wahsyi ya? Ada penjelasannya di baliknya. Nah, barakallahu fiikum. Wa qaulu syair, nanti kita lihat ucapan seorang penyair. Kullu saydi fi jawfi al-fara. Mana penjelasannya? Di baliknya ya? Naam. Wa qalu al-farah himar wahsyi wa naam. Farah itu maksudnya adalah himar wahsyi, itu keledai liar. Kalau himar ahli kan piaraannya. Wa aslu hadzal kalam li rajulin a'rabi. Asal usul ucapan ini adalah diperuntukkan untuk seorang laki-laki badui saat itu. Kharaja yastadu ma'a naam ma'a rifqatin lah. Waktu itu dia keluar berburu bersama temannya. Fasada himar wahsyin. Kemudian dia malah apa? Nah, barakallahu fikum, memburu keledai liar. Wasada ahadhum arnaban. Kemudian apa? Salah satu di antara mereka malah berburu arnab, itu kelinci. Wal akhar naam dabian, yang lainnya dab. Naam. Fasyara'a yatatawalan alaih faqala musalliyan nafsah kullu sayd fi jawfil harai ma indi yastamilu li 'idamihi aw li 'admihi ala ma 'indakum washtahara mathalan fi kulli shay'in hawin li ghairihi dzakarahu ad-damiri ini kitab hayawan, hayatul hayawan kubra itu ya. Intinya barakallahu fikum, syahidnya di situ adalah apa? Kullu sayd ini loh. Kan enggak setiap buruan itu adalah himar wahsyi. Tapi hanya untuk mubalaghah saja, na'am. Wa qaulu syair laisa 'alallahi bimustankirin. Bimustankirin an yajma'al 'alama fi wahidin. Tidak ada yang diingkari atas Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengumpulkan semua alam menjadi satu. Nah, maksudnya ya. Maksudnya apa maksudnya di sini? Nah, barakallahu fikum, ini kalau tidak salah keterkaitannya itu, nah, kan enggak ada lafadz kul di situ ya. Tapi kenapa disebutkan di sini? Kita lihat Syekh Abdullah menjelaskan atau tidak ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak salah dijelaskan di dalam kitab yang lain, ini kan syahidnya ada enggak syahidnya di situ? Ada enggak syahidnya kira-kira? Dengan lafadz kul enggak ada ya? Enggak ada kan? Laisa 'alallahi bimustankarin an yajma'al 'alama fi wahidin. Nanti kita lihat lagi, kalau tidak salah dulu pernah mendengar. Nah, barakallahu fikum, ini peletakan ini tidak pada tempatnya karena tidak ada syahidnya yang diambil di situ. Tapi kalau dia hanya untuk menjelaskan yang sebelumnya mungkin saja dalam bentuk mubalaghah tadi itu ya. Mubalaghah maksudnya itu benar-benar kalau seandainya Allah Ta'ala itu mengumpulkan semua alam jadi satu, itu perkara yang tidak bisa diingkari itu. Tidak bisa dipungkiri. Nasallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin.